Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sobat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberi keriduan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikaruniai nikmat, rahmat, taufik, hidayah. Yang sakit semoga diberi kesembuhan, yang lagi sempit diberi kelapangan, yang lagi kekurangan rezeki diberikan rezeki yang melimpah ruah dari segala arah, dan terutama yang masih kurang beribadah semoga ditingkatkan lagi ibadahnya menjadi lebih sujud pada Allah, menjadi tawadhu' pada Allah, dan selalu senantiasa berbakti pada orang tua, terutama ibu, yang mana itu adalah keramat hidup kita. Baik sahabat, ada zikir Jumat pagi. Jumat pagi itu maksudnya pada saat sebelum sholat subuh. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Abi Malih, dari ayahnya radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah 2 rakaat fajar, kemudian beliau bersabda sambil duduk, mangqala sabihata yaumil jumuati qabla salatil khoda astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai salasa marrah. Hafarallahu ta'ala dunubahu walau kana misla zabadil bahri. Hadis dari Ibnu Sunni dari Abi Malih dalam kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam Nawawi. Artinya adalah barang siapa di waktu hari Jumat sebelum sholat subuh mengucapkan astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marrah, mengucapkan aku mohon ampun pada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang hidup dan senantiasa mengurusi makhluknya, dan aku bertobat kepadanya salasa marrah 3 kali, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih air laut. Zikir ini diucapkan sebelum sholat subuh di Jumat pagi, di hari Jumat pagi. Sebelum sholat subuh mengucapkan zikir tersebut, astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salasa marrah 3 kali. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih air laut. Zabadil bahri, sebanyak buih di lautan. Jadi sebanyak apapun dosanya, asal mengucapkan zikir ini 3 kali sebelum sholat subuh di hari Jumat pagi, maka niscaya insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Baik sahabat, ini ucapan yang ringan, zikir yang mudah, namun efeknya dapat mengampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun, meskipun disebutkan sebanyak zabadil bahri, sebanyak buih di lautan. Jangan tinggalkan zikir ini, semoga senantiasa kita bisa mengistiqomahkan zikir ini sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua meskipun sebanyak buih di lautan. Baik sahabat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.